aduh saya pergi dokter kata dokter nggak ada penyakitnya. Terus ini pasti karena diganggu. Ini mulai suudan sama orang. Di ini disihir. Ada apa itu? Suudan sama orang. Sudah jasadnya sakit, hatinya kotor. Ini adalah bahasa yang sering kita dengar orang kalau sudah berobat ke medis nggak ada penyakitnya. Langsung kemana-mana kan? Suudan pada orang itu bahaya sekali ya. Adapun sakit-sakitnya Anda pergi ke dokter yang serius ya. Pergi ke dokter, jadi penyakit ada obatnya ya. Penyakit ada obatnya, Anda pergi ke dokter yang serius semaksimal mungkin. Dan jangan kalau ternyata kata dokter belum ada penyakitnya, ya Anda cari dokter lain, mungkin ada dokter yang belum bisa meli. Kan dokter ilmunya kan beda-beda. Menurut dokter enggak ada masalah, bisa labnya salah, Anda tanya. Pokoknya jangan gampang ngubung-ngubungin dengan dunia mistik deh. Aduh, saya pergi dokter, kata dokter, enggak ada penyakitnya. Terus, ini pasti karena diganggu. Ini mulai suudan sama orang. Di ini, disihir, ada apa itu? Suudan sama orang, sudah jasadnya sakit, hatinya kotor. Sudahlah, kalau sudah belum ada penyakitnya, ya mungkin karena belum ketemu, gitu saja. Jangan, wah, enggak ada penyakitnya, kata dokter, enggak ada apa-apa, tapi sakit semuanya. Maksudnya apa? Ada yang ganggu saya, sepupu saya, ponakan saya, paman saya, teman kerja saya. Ini kan diajari oleh dukun untuk prasangka buruk kepada orang. Sehingga dari sakit fisik menjadi sakit hati juga. Insya Allah Allah menjaga semuanya. Baik. Sahabat Albaja TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.